Pasangan artis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja menggelar acara 7 bulanan. Acara tersebut berlangsung di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. Dalam acara ini, Atta dan Aurel mengusung konsep adat Jawa. Saat ditemui awak media, Aurel mengungkapkan alasannya mengusung adat Jawa dalam acara 7 bulanan. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Star Story yang tayang pada Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. "Memang aku pengen dari dulu, karena orang Jawa juga," ucap Aurel. Selain itu, anak pertama Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mengungkapkan sangat menyukai hal-hal yang berbau adat. Sehingga, ia ingin melibatkan prosesi adat ketika menggelar sebuah acara. "Aku sangat amat senang sama adat-adat gitu kan, jadi mau setiap ada prosesi adat ini aku bakalan ngelakuin," ujar Aurel. Sementara itu, acara 7 bulanan Aurel ini bernuansa merah muda. Aurel turut mengungkapkan alasannya memilih tema warna pink, karena bayi yang ada dalam kandungannya berjenis kelamin perempuan. "Kemarin juga aku requestnya karena babynya girl kan udah tahu tuh kemarin. Pengennya nuansanya pink-pink biar ada ceweknya," ucap Aurel. Kini, Aurel mengaku deg-degan setelah melewati acara 7 bulanan. Lantaran, ia mulai merasa gugup semakin mendekati hari persalinan. Namun, istri Atta Halilintar ini tak ingin ambil pusing. "Deg-degan, karena udah mendekati lahiran, cuman dibawa happy aja sih," ucap Aurel. Di sisi lain, Aurel menghendaki untuk melakukan persalinan secara normal. Akan tetapi, Aurel dan Atta juga tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan persalinan secara caesar. Lantaran, mereka belum bisa memastikan hal yang akan terjadi ketika menjelang persalinan. "Kita berusaha normal dulu, nanti kalau ada apalah di tengah jalan persalinan normal tidak berjalan dengan lancar, barulah kita pilih tanggal," ucap Atta. Bagi Aurel, tidak ada perbedaan dalam persalinan dengan cara normal atau caesar. Setelah melakukan persalinan, ia akan tetap menjadi ibu untuk anaknya. "Sebenarnya kan apa aja sama aja ya, ada yang operasi ada yang enggak kan tetap jadi seorang ibu," ucap Aurel. Selain itu, Aurel mengungkapkan pernyataan dokter terkait kondisi kesehatannya menjelang persalinan. Dokter mengatakan kondisi Aurel tidak ada masalah, namun ada kendala ketika melakukan cek darah. Ternyata, Aurel memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. Sehingga, dokter sudah menyatakan kemungkinan Aurel akan menjalani persalinan secara caesar. "Sebenarnya kalau dari fisik insya Allah aman, kemarin abis cek darah, darahnya tinggi, sempat ada hipertensi jadi nggak bisa normal," ucap Aurel. Thank you.
Oh.